25 fakta unik tentang facts di Minecraft. Yang pertama, di Minecraft 1.17, facts menyerang musuhnya setiap 8-10 detik sekali. Jika serangan terjang dari facts gagal, maka ada waktu sekitar 8-10 detik sampai mereka bisa menyerang kembali. Jadi sekali Vex gagal menyerang, maka kalian tidak akan ditargetkan oleh Vex selama 8-10 detik setelahnya. Yang kedua, di Minecraft 1.18, Vex menyerang player setiap 4-16 detik sekali. Tetapi, Vex yang tidak menyerang player lebih dari 12 detik, maka Vex tersebut bisa menyerang player 2 kali berturut-turut. Yang ketiga, meskipun dari penampilan mereka, para Vex terlihat seperti hantu, tetapi Vex bukanlah undead mob. Karena undead mob akan terkena damage oleh healing potion, terheal oleh harming potion, dan imun terhadap potion damage. Yang keempat, Vex bisa menembus blok apapun yang ada di Minecraft, termasuk air atau lava. Jadi Vex tidak akan terbakar oleh lava, dan juga kecepatan mereka tidak akan menurun bila mereka menembus air atau lava. Sedangkan kalau kita berada di air atau lava, maka pergerakan kita akan lebih lambat dari biasanya. Duh, nge-lag banget nih main ML. Nyoba bersihin sampah pakai Serit ah, yang katanya sekarang udah bisa bersihin sampah-sampah di HP juga. Wih, jadi lumayan lancar ya. Oke guys, aku ada satu aplikasi yang bermanfaat untuk kita, yaitu Serit. Serit bisa berbagi file dengan orang lain, seperti video dan juga foto. Dan juga bisa untuk berbagi aplikasi seperti aplikasi game dan lain-lain. Dan sekarang di ShareIt lagi ada Ramadan Event. Event yang pertama adalah check-in. Periode aktivitas diperbarui setiap 30 hari. Pengguna dapat masuk ke halaman aktivitas dan check-in setiap hari. Event yang kedua adalah kode undangan. Kalian bisa undang teman kalian dengan cara kirim kode undangan ke teman kalian agar kalian mendapatkan koin. Dan teman yang kalian undang juga akan mendapatkan koin. Event yang ketiga adalah pengguna baru. Login pertama akan mendapatkan koin tambahan yang bisa ditukarkan dengan pulsa. Dan di Ramadan event ini ada fitur lucky spin yang dimana kalian berkesempatan untuk mendapatkan motor, IMAX, iPhone 13, voucher belanja Lazada, dan voucher belanja Jollymax. Event ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai 3 Mei. Untuk mengikuti event ini, kalian harus menggunakan koin kalian. Setiap pengguna hanya mendapatkan 3 kali kesempatan dan 100% bisa mendapatkan hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download ShareIt sekarang juga untuk mengikuti Ramadan Event. Link ada di deskripsi dan jangan lupa kasih bintang 5 juga. Kemudian beri tanggapan positif. Ingin mendapatkan hadiah di bulan Ramadan? ShareIt solusinya. Yang kelima, karena Vex bisa menembus blok apapun, which is Vex juga bisa menembus bedrock. Dan berarti ada change bahwa Vex bisa mati karena terkena void. Yang keenam, meskipun Vex bisa menembus semua blok, termasuk bedrock dan barrier block, tetapi Vex tetap saja tidak bisa menembus end portal dan nether portal. Yang ketujuh, Vex di Minecraft Bedrock bisa ditangkap dengan menggunakan minecart atau bot. Tetapi Vex di Minecraft Java hanya bisa ditangkap menggunakan bot saja, tidak bisa ditangkap menggunakan minecart. Yang kedelapan, Vex yang berhasil ditangkap menggunakan bot atau minecart tidak akan dispawn. Selain itu, Vex yang diberi nama dengan menggunakan name tag juga tidak akan dispawn. Yang kesembilan, di Minecraft Java, Vex nggak bisa mengdrop Iron Sword. Tetapi di Minecraft Bedrock Edition, ada change kecil, Vex bisa mengdrop Iron Sword-nya. Yang kesepuluh, Vex di Minecraft Java yang dispawn oleh Evoker hanya dapat bertahan di dunia Minecraft paling maksimal selama 30-119 detik. Bila sudah di atas 119 detik, maka para Vex akan terkena damage dengan sendirinya. Tetapi Vex yang kamu summon menggunakan spawn egg atau comment tidak akan mati atau dispawn. Yang ke-11, suara dari Vex hampir mirip seperti suara dari minion di Despicable Me. By the way, minion favorit kalian di Despicable Me siapa? Kalau aku sih favoritnya minion yang warna kuning ya. Yang ke-12, Evoker masih bisa memanggil Vex terus-menerus meskipun Vex yang sebelumnya ia panggil masih hidup atau berkeliaran. Jadi total yang hidup berbarengan bisa ada 5 ekor, atau bahkan lebih.
Yang ke-13, mungkin kalian pikir Vex berukuran sama dengan LA, tapi sebenarnya anggapan itu salah. Karena Vex memiliki tinggi 0,8 blok dan memiliki lebar 0,4 blok. Sedangkan LA memiliki tinggi 0,6 blok dan lebar 0,6 blok. Yang ke-14, ada salah satu orang di Reddit yang mengatakan bahwa Vex adalah jiwa yang bergentayangan. Jadi bisa saja di cerita Minecraft asli, jika Vex menyentuh Soul Sand, Vex bisa saja langsung mati. Yang ke-15, Vex ketika ingin menyerang, tubuh mereka akan berwarna merah-merah dan akan langsung menyergap atau langsung menerjang saat menyerang. Yang ke-16, meskipun Vex sangat-sangat ngeselin, tapi dia hanya mengdrop 5 XP saat mati. Gak worth it banget. Yang ke-17, Vex adalah salah satu mob yang ngeselin, dan bahkan arti dari nama Vex sendiri adalah to cause anger or worry, atau bahasa Indonesianya yang menyebabkan kemarahan atau kekhawatiran. Tuh kan, dari namanya aja udah ketahuan ya. Yeah. Yang ke-18, Vindicator yang diberi nama Johnny akan menyerang Vex, berarti Vex tidak dianggap sebagai Illager. Yang ke-19, di Minecraft Bedrock Beta 1.17, God atau Kambing menggunakan suara Vex untuk sementara waktu. Yang ke-20, Ghost Bar di Raid yang berwarna merah yang berada di tengah atas ini tidak akan bertambah meskipun banyak Evoker yang meng-spawn Vex. Jadi Vex bisa dibilang tidak dianggap sebagai proses dalam penaklukan Raid. Tapi aku kurang tahu juga sih, soalnya biasanya sisa paling terakhir bukan Vex, tapi tuh Pillager yang ngumpet. Yang ke-21, Vex mempunyai darah 14 heart di semua difficulty, dan memiliki damage 5,5 heart di easy, 9 heart di normal, dan 13,5 heart di hard. Berarti dengan 2 serangan saja, kita bisa mati dengan Vex di hard difficulty. Yang ke-22, dengan menggunakan Netherite Armor Protection 4, kamu bisa tidak menerima damage dari Vex, meskipun kamu di normal difficulty. Yang ke-23, tadi di awal aku bilang sekali Vex gagal menyerang, maka kalian tidak akan ditargetkan oleh Vex selama 8-10 detik setelahnya. Tapi hal ini tidak berlaku jikalau Vex sedang marah. Jadi meskipun kamu menghindari serangan terjang Vex yang marah, Vex tersebut tetap akan mengincarmu sampai ia berhasil menyerangmu. Yang ke-24, dengan menggunakan Netherite Armor, kamu bisa bertahan dari 9 kali serangan Vex. Dan dengan menggunakan Netherite Armor Protection 4, kamu bisa bertahan dari 20-24 kali serangan Vex. Oh my god! Yang ke-25, ketika Evoker meng-summon Vex, mereka akan memberi sinyal serangan dengan menghasilkan asap putih dan suara seperti horn dengan pitch yang tinggi. Oke guys, jadi itulah dia 25 fakta unik tentang Vex. Jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye.